Winda, Winda karir bisa dikatakan tidak terlalu panjang ya untuk iya. tenis ya. Sangat pendek. Sangat pendek. Sangat pendek. Ketika usia 26 tahun menyatakan retire. Retire. Ya. Itu kenapa itu? Sebenarnya mungkin 26 tahun itu untuk atlet mungkinnya termasuk tenis ya masa-masa yang -masa Untuk saat, yang sa untuk saat ini malah e, bunganya baru berkembang. Iya, ya. betul. Dan pada saat itu sih sebenarnya uh, saya ada cedera ya, jadi cedera hmm. pinggang yang memang saya dapatkan pada saya tunggu ya umur berapa tuh sebelum si game 2000 tunggu sebelum si game 99, yeah. itu pertama kali saya realize kalau badan saya tuh agak ada skoliosis bengkok, yeah. uh -uh, jadi bentuknya S. Yeah. Jadi itu kalau orang Amerika atau orang Eropa bilang, lu kalau udah punya badan begini sih lu nggak bisa jadi atlet gitu loh. Nah saya difonis bahwa saya mempunyai badan yang nggak miring. Uh, dari situ saya sangat berhati-hati karena saya tahu bahwa umur saya di profesional ini nggak uh, bakalan panjang karena dengan latihan porsi latihan yang ada sama pertandingan yang begitu yeah. padatnya, badan saya nggak akan kuat dan cedera itu datang kalau saya bisa ngelihat track recordnya keadaan itu datang setiap dua tahun sekali jadi setiap dua tahun tuh saya pasti ada satu momen saya break kira-kira tiga bulan saya nggak bisa ikut turnamen karena karena cedera okay. ini datang terus